31 tahun. Hakikatnya dah berkahwin hampir 2 tahun. Okey. Saya adalah calon bagi kerajaan perpaduan dalam PRK kali ini. Dan banyak orang bertanya saya, kenapa berani nak bertanding dalam PRK? Sudah tentu bila berkempen akan ada serangan peribadi terhadap saya, dan sudah tentu saya juga kena serangan fitnah, tomahan yang tidak pernah, ada yang mempersoalkan latar belakang pendidikan saya, ada yang juga mempersoalkan SJKC boleh ke jadi wakil calon. Dan saya tidak terganggu dengan tomahan-tomahan yang tidak pernah ataupun provokasi daripada pihak dari situ. Dan sebenarnya saya seorang graduan kejuruteraan dari Unit 10, satu universiti di Bangi, Selangor. Dan kenapa politik, mungkin saya boleh kongsikan sekarang so anda boleh lebih mengetahui saya. So, actually saya dibesarkan pada zaman reformasi. Ada satu kali saya masih ingat, jeku saya menunjukkan saya satu video klip tentang himpunan bersih. Dan masa tu saya rasa betapa berani perjuangan rakyat untuk membawa perubahan, untuk membina satu negara yang lebih adil, saksama dan maju untuk semua rakyat. Dan dari situ hati saya telah ditawan dengan perjuangan yang berani. Masa tu saya saya tingkat 5, 17 tahun, form 5. Dan selepas itu, masa saya di Unit 10, saya pergi, saya menyertai himpunan bersih 4-8 dengan kawan-kawan without telling my parents. Dan masa itu saya sendirilah berasa macam mana nak bawa perubahan kepada negara. Dan selepas itu, selepas graduate, saya pernah jadi guru. Dan saya rasa peranan guru itu amat memeratkan, sebab bukan senang untuk ajar budak-budak sekolah. Itu adalah tanggungjawab yang amat besar. So lepas tu saya nak cari kerja yang relevan dengan degree saya. Justeru saya letak jawatan dan saya dengar cari kerja. Dan bila saya cari kerja, saudari Teo Nian Ching, seorang senior dalam bidang debat. Dia bukan senior di universiti sebab dia UM, saya Unit 10, tetapi kenalah. So masa tu saudari Nian Ching offer, boleh tak saya tahu you tolong kempen DAP sebab kami memerlukan satu TV host, kami memerlukan anak muda untuk menyampaikan message-message berkenaan pengembangan politik negara. Dan masa itu fikiran saya agak straightforward and senang. Saya anggap spending 6 months of my life for DAP is not a big deal. Bukan masalah besar. 6 months saja. Lepas 6 months, pilihan raya, boleh cari kerja lain kan? So masa tu saya letak jawatan dan bekerja sebagai sepenuh masa di ibu berjabat DAP. Dan hasil kerja keras daripada jentera-jentera Pakatan Harapan dan anda semua, saya percaya pernah kan libat diri dalam kempen PRU 2018 kan, berikan satu tepukan kepada anda semua. We are part of the change. We are part of the change. Dan selepas itu saya amat bertua diberi peluang untuk menjadi pegawai khas kepada Mantan Menteri Alam Sekitar YB Yobin. Dan dari situ saya memahami betapa penting politik membawa perubahan kepada kehidupan rakyat. Dari penggubalan dasar, dari pelaksanaan operasi itu, kita boleh bawa perubahan yang benar-benar bermakna kepada kehidupan rakyat, di mana kita bagi operasi menghalaukan kilang, menutup kilang yang membuat operasi haram plastik, dan kita juga menghantar balik kontainer plastik yang haram. Dan dari situ saya memahami betapa pentingnya politik bawa perubahan kepada kehidupan rakyat. Dan dari situ saya bertekad untuk menceburi secara aktif dalam bidang politik. Dan kali ini pencalonan saya tidak sangka sampai last minute. Dan saya anggap saya ingin mengambil peluang ini untuk melakukan yang terbaik
demi parti, demi negara, demi Kuala Kubu, demi kerajaan negeri yang kita sanjungi, hormati dan cintai. Dan itulah latar belakang saya. Dan saya amat berterima kasih dengan jentera, dengan komitmen yang amat tinggi yang ditunjukkan oleh saudara-saudari, kawan-kawan seperjuangan dari PKR, Amanah dan Kerajaan Perpaduan. Terima kasih. Beri satu tepukan kepada anda semua. Dan saya berharap kita boleh menggunakan masa yang tinggal 3 hari, 4 hari untuk terus berkempen, bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan berpihak Kerajaan Perpaduan. Sekian itu sahaja. Nanti kita live share lagi. Okay, thank you. Thank you for having me. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Malaysia Madani. Salam hormat dan salam perkenalan. Alhamdulillah kita hari ini semua bersama dan saya sendiri hadir untuk melahirkan sokongan sepenuhnya bagi calon kita. Bangun cik calon ya. Saya rasa sangat-sangat kena bangun. Saya sangat bersemangat kerana hari ini tepukan gemuruh. Kerana kita juga tahu ya, bukan mudah untuk memberanikan diri dan sejurus selepas penamaan calon. Perkara pertama yang dipersoal adalah keputusan kita. Keputusan kita yang begitu hebat dan cemerlang sekali. Alhamdulillah. Duduk. Terima kasih ya. Jadi, saudara-saudari, saya diberikan memo untuk pertemuan pada malam ini. Dia kata memo bagi diri saya, kena duduk dan mendengar soalan. Kena jawab soalan. Lebih-lebih lagi, soalan daripada wanita. Ya, wanita kita khaskan daripada KKB kerana kita mahu tumpuan dalam pilihan raya kali ini bukan sekadar calon wanita tapi juga aspirasi, suara hati dan kemungkinan kebimbangan ya yang mahu dilahirkan oleh wanita khususnya di kawasan ini. Jadi saya fikir nama saya Nur Izanwa, nama saya Nur Iza, saya berkesempatan mampu berkhidmat selaku ahli Dewan Rakyat selama 3 penggal antara the greatest honours of my life. Saya fikir antara peluang yang terhebat selain bergelar seorang ibu. Oh, thank you, okay, thank you. Thank you very much ya. Malam ini anjur kami dan host kami. Memang the greatest honours of my life adalah bila kita dinobatkan. Kita mendapat sokongan. Orang sudi memberi undi kepada kita menjadi suara mereka. Jadi pada saya itu adalah satu nikmat ya, peluang untuk berkhidmat yang sangat-sangat berharga. Jadi pada malam ini, walaupun saya tidak lagi bergelar YB, ya, pada saya insyaAllah bersedia mendengar dan sama-sama kita bertukar fikiran. Boleh juga tanya soalan susah, calon akan jawab. Kan, calon nombor berapa? Dua. Nombor dua ya. Jadi yang susah calon akan jawab, selainnya saya bersedia untuk anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih untuk intronya. Minta maaf agak sempit. Luar biasa kita punya hadirin pada hari ini ya. Nak calon sebelah kita ke macam mana? Ya betul. Sila. Saya kena sini lah, takut. Saya tahu ke depan, depan belakang ada. Okey. Yes. Takut jadi kapal Van der Wijk kalau duduk sana. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf saya terpaksa membelakati anda. Kapal Van der Wijk, siapa tahu reference tersebut? Okay, I do know. Kalau tak pun kapal Titanic, I think lebih universal lah orang akan tahu. Alright, baik. Enough of body shaming. Cik, tak ada. Alright, baik. YB. YB. Bakal YB. Dan mantan YB. Tapi saya, I believe that both adalah satu sosok anak muda wanita yang tidak dapat disangka lagi, you know. Dan saya nak membuka ruang kepada kalian untuk bertanya soalan. Bakal YB dan juga mantan YB, we did a small activity tadi. Kita minta untuk kawan-kawan yang hadir untuk tampak. Kau nampak tak dekat situ sebelah kanan saya? We've asked our audience to sebelah kanan saya. We ask our participants to stick some pre-em questions, beberapa soalan-soalan, beberapa concern daripada peserta.
Jadi maybe kita boleh dapatkan juga respon-respon lah. Tapi daripada situ banyak yang bercerita tentang isu-isunya berkaitan dengan jalan raya, infrastruktur, berkaitan dengan peluang aktiviti untuk belia. Kita ada juga isu berkaitan dengan peluang pekerjaan juga. And yeah, upskilling programs. I think most of our speakers sebentar tadi pun ada sebut berkaitan dengan peluang pekerjaan melalui ecotourism. Ada juga Puan Sagita ada sebutkan atau memberi tawaran untuk mengikuti program-program kemahiran, kan, for us to upskill ourselves. Dan juga ada juga, I think we cannot forget benda berkaitan dengan mental health matters untuk anak untuk isu-isu anak muda wanita. Baik, these are some of the concerns lah. Jadi kalau saya nak buka ruang kepada kawan-kawan kita dekat sini hari ini, ada nak pick up atau elaborate tak concern daripada sini, atau korang ada soalan-soalan lain yang korang nak tanya terus kepada calon kita dan juga Puan Nurul Izzah pada hari ini? Ada tak siapa-siapa? Angkat tangan. Ada? Tanya sahaja. Ada tak? Kalau tak ada, maybe ramai yang tengah memikir-mikir, ada? Alright. Tapi saya tanya dulu lah soalan pertama. Boleh ya? Saya moderator. Alright. Kita nak tanya berkaitan dengan soalan employment. You know, I think this is a very huge issue lah. Employment ni masalah pengangguran dan juga pekerjaan lah untuk anak muda. I know this is a universal problem untuk both anak muda lelaki dan juga wanita. Tetapi the statistics that shows that anak muda wanita mungkin menghadapi lebih cabaran yang lebih tinggi berbanding dengan anak muda lelaki lah. Jadi nak tanya terus kepada calon dan juga Nurul Izzah, what are your thoughts on it? How do we want to overcome it, or is there any other avenues for us to upskill ourselves untuk pastikan benda ni dapat diselesaikan? Alright, back. Yeah. Okay, saya mula dulu. Okay. Okay. Maybe you start first lah. No, challenge first. Yang pertama sekali, isu mengenai pengangguran. Saya percaya isu mengenai pengangguran, dia juga ada isu, dia juga ada timbul isu antara mismatch antara pasaran, perindustrian dan juga skill di kalangan anak muda. Dan saya ingin mengkongsikan satu trend di sekitar Kuala Kubu, di mana di kawasan Serendah. Di situ actually ada banyak inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kat tempat Serendah di situ, dia ada kilang Prodoa, ada kilang UNW yang memasang, membuat penutup kipas untuk kapal terbang Rolls-Royce engine, dan dia juga ada satu pelaburan baru, solar panel. So di situ memang adalah kawasan perindustri, perteknologi tinggi. Dan jika saya diberi peluang, saya ingin menjadi jambatan antara perindustrian swasta dengan golongan anak muda, di mana saya akan melancarkan inisiatif-inisiatif latihan teknikal, latihan kepimpinan dan bekerjasama dengan pihak swasta, NGO, untuk memastikan keperluan pasaran, keperluan perindustrian boleh memenuhi bakat-bakat ada pada anak muda. Dan sudah tentu pelajaran ataupun sijil-sijil dari degree universiti tidak cukup untuk kita cari makan di especially perindustrian berteknologi tinggi. Jadi saya rasa itu adalah tanggungjawab pihak swasta dan juga sebagai wakil rakyat dan juga sebagai tanggungjawab Kerajaan Negeri Selangor untuk merapatkan jurang itu. Dan saya percaya dengan sumber dasar yang sedia ada sebagai wakil, kita boleh anjurkan lebih banyak latihan teknikal, latihan kepimpinan untuk anak muda. Dan saya amat percaya di mana ada teknologi, pelaburan berteknologi tinggi, di situ tentu ada peluang untuk anak muda, untuk kerani, untuk pelatih teknikal, untuk pekerja pengurusan admin. Dan kita kena ambil peluang keemasan ini untuk kita memajukan pembangunan di sekitar negeri Selangor supaya anak-anak muda ataupun warga tempatan boleh duduk, kekal duduk di KKP
tetapi kerja di serenda. Mereka boleh bina keluarga di sini, boleh duduk dengan keluarga, boleh cari makan di sini. Dan itu antara satu fokus saya jika diberi peluang. Saya rasa calon memang telah mencerahkan betapa pentingnya apa pun yang kita buat, kita kena pastikan ada padanan kehendak industri dan apa yang kita pelajari. Jadi bagi anak muda, tak kiralah lelaki atau perempuan, yang kita kena hargai adalah skill set. Bukan sekadar mereka yang masuk keluar universiti, tapi mereka yang pergi institusi teknikal, vocational, yang kita galakkan sentiasa ya dapat upskill. Mahu tidak mahu, macam saya kan, Safiyah sebut, anak sulung saya kata, kalau dulu ada kontrak kerja, selepas bila hari lepas, saya tidak ada kontrak kerja. Tadi kita kena upskill, kita kena bersedia, kerana dunia ni, dia penuh dengan pancaroba. Dan bila ada banyak pancaroba, sudah tentu kita mahu ada tawaran di luar sana. Tak semestinya. Saya nampak kalau ada program 2 tahun, 3 tahun, itu agak mencabar kerana kita juga nak cari makan sementara kita upskill. Jadi semua ini yang disebut oleh calon kita Pang sangat penting. Yang paling utama adalah kita pun tahu bagaimana kita nak dapatkan satu mobility sosial. Maksudnya, kalau mereka yang bekerja dalam sektor gig, takkan kita bekerja tanpa perlindungan insurans. Takkan kita kerja tanpa perlindungan sosial. Kerana itu agensi kerajaan, Sokso, Perkeso, menitik beratkan. Semasa bekerja, kita kena dalam keadaan kalau berlaku kemalangan, na'udzubillah, kita dapat caruman, perlindungan dan sebagainya. Ini penting menerusi hak yang dapat diperjuangkan oleh ADUN. Kedua, bila kita bekerja, kita takkan nak bekerja dalam sektor tertentu yang memerlukan kekuatan fizikal. Contohnya kan, kalau menjadi pemandu gig. Kerana dalam 5 tahun, gaji kita mungkin tak naik seberapa. Tapi kebolehan kita, keupayaan kita, ya, gadis muda-muda meletup, of course. Ya, kita ada lebih banyak tenaga, tapi bila 40 tahun, 45 tahun, dan lebih-lebih lagi tambah dengan mungkin sudah ada anak-anak, kewajipan lain. Jadi kita perlukan mobiliti tersebut dan ini dapat terjamin kalau ada beberapa industri yang juga dapat melengkapi keperluan kita. Saya fikir di serendah, di KKB, kerana saya pernahlah datang di sini berkelah, saya melawat, saya minum apa di kedai-kedai yang memberikan kiranya back to the past. Ya, kita boleh minum kopi, kita boleh, semua ini dapat kita nikmati dalam keadaan yang sangat-sangat memberi kita nafas baru. Mahu tidak mahu, kita perlu rancakkan ekoturism. Yiling tahu ya, keistimewaan mana-mana negara bukan terletak dalam pencakar langitnya, tapi terletak kepada bagaimana anak jati di KKB, di serendah ini, bukan saja cakna sejarah dia. You know who you are, you know your identity. Dan kita hidupkan ya apa yang istimewa di sini. Ya, apa yang tak dapat orang cari kalau pergi Korea Selatan. Carilah macam mana pun, tak ada keistimewaan yang hanya unik di KKB dan juga serendah. Jadi pada saya, kerana itulah, alhamdulillah, saya nampak manifesto ya sangat baik, holistik. Dan kita perlukan semua yang hadir pada malam ini, perlu juga libatkan diri. Kerana kadang-kadang, percayalah, ahli politik, wakil rakyat, tidak punya jawapan untuk semuanya. Tapi bila kita boleh cetuskan semangat untuk semua orang beraksi, merasakan mereka sebahagian daripada penyelesaian, insyaAllah kita mampu membuahkan kejayaan untuk semua. Kita ada dua je mic. Alright, baik. Saya telah membuka pentas. Soalan yang ditanya sangat terangkum. Kita ada so many other benda yang disebutkan oleh YB, Nur Izzah dan juga calon sebentar tadi. Alright, baik. Ada tak soalan-soalan? Ada tak orang yang dah? Ada. Alright, baik. Kita start daripada kawan kita sebelah sana dulu, boleh? Minta maaf eh. Tumpah lalu. Hai, saya Ida.
Saya daripada Batang Kali. Oh, diri ke? Okey. Hai. Tepukan, tepukan. Okey, saya cuma nak tanya, ada tak perancangan YB Miss Pang untuk akan datang tubuhkan pusat untuk pelindungan wanita ke dekat bahagian Hulu Selangor? Sebab saya berhadapan dengan banyak anak-anak yang macam tu, di mana dia orang dibuang keluarga, dia orang di apa? Tak. Dia orang tak cukup umur, so dia orang tak ada perlindungan. So ada tak perancangan YB untuk tubuhkan rumah untuk diorang? Okay, kita buka satu lagi soalan. I think my question sama. Hai, saya Alia. Okay, I think question saya sama. Cuma saya nak tanya, the situation is kes penceraian anak muda meningkat, which is biasanya yang bercerai ni ada anak, and then kadang-kadang dia orang dihalau rumah. So my question is, adakah kerajaan negeri ataupun mana-mana pihak ada solution ataupun solution pantas apabila dia orang bercerai, selesai saja kes cerai ataupun dalam proses cerai, dia orang yang kena halau, dia orang yang ada isu dera, ada penyelesaian pantas? Maksudnya kalau tunggu JKM will take time, betul? Tunggu zakat pun mungkin ambil masa. So yang the fast solutions untuk hal inilah. Alright, baik, terima kasih. Boleh kita ambil satu lagi soalan? Ada tak? Ada tak? Tak ada, eh? Okey, kita buka untuk pusingan yang kedua. Okey, baik. Mungkin kita boleh dapatkan respon daripada Nuriza dan juga Pak. Okey. You want to start first? Okay. Yeah. Saya baru tadi tanya kerana antara program awal ya semasa Pakatan Harapan memerintah Kerajaan Negeri Selangor adalah menubuhkan beberapa pusat perlindungan wanita. Ini penting sangat-sangat kerana kita perlukan tempat untuk berlindung. Lebih-lebih lagi bila banyak yang menghadapi krisis. Kita semua mahukan masa depan yang terjamin, tapi kita tak boleh rancang, kan? Kita we plan for the best, tapi sudah tentu hidup tu itulah hakikatnya. Jadi yang penting bila ada pusat perlindungan sedemikian, insyaAllah dapat kita lengkapkan keperluan sebahagian, kerana kita pun tahu bila krisis melanda, dia akan menyerang kita daripada pelbagai sudut. Yang terdekat saya dimaklumkan oleh Healing dari Petaling Jaya, dan saya fikir itu idea yang sangat baik. Ia di peringkat Kementerian Wanita boleh diambil kira, dan juga negeri ada sinerginya. Bab kedua, bila bercakap tentang undang-undang, kan? Contoh bila melibatkan anak-anak, saya fikir kita kena nampak dari segi prevention, care and post-conflict. Kalau prevention maksudnya kena ada pusat-pusat counselling. Semasa pandemik melanda, ketika itu saya ahli parlimen Permatang Pauh, kita wujudkan counselling atas talian. Kan, counselling pun kita tahu perlukan 6-7 session untuk setiap kes. Dan kita perlu mereka yang bertauliah. Tapi sudah tentu apa pun yang berlaku, kurang-kurang sebelum konflik itu meledak yang melibatkan suami isteri. Sebagai salah seorang, saya melalui penceraian. Saya juga ya pernah bergelar ibu tunggal. Saya harus tekankan yang paling penting adalah kekuatan psikologi. Ya, kita bukan sahaja kadangkala mahukan masyarakat yang lebih penyayang. Tapi bila kita berikan dokongan, kita ada ekosistem di mana semua merasakan there is someone who cares about you. Kita tak pernah keseorangan. Itu semangat yang penting. Ya, kita semangat yang penting. Jadi pada saya pusat kaunseling ataupun tawaran ya memberikan ataupun mendapatkan khidmat itu sangat penting, dan juga boleh dibuat melalui kolaborasi, bukan sahaja klinik ataupun khidmat kerajaan, tapi juga dengan NGO-NGO yang ada. Dia baru 2 hari lepas saya ditatangi oleh beberapa teman-teman yang mahu buatkan sidang meja bulat. Ya, kerana kita pun tahu selepas pandemik, jumlah krisis rumah tangga, keganasan rumah tangga, termasuklah keganasan yang menimpa anak-anak kecil jauh meningkat. Ya, dan pada saya, isu yang melibatkan Mahkamah Syariah, alhamdulillah Menteri Agama Datuk Dr. Naim ada menekankan bagi Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan tak silap saya, tiga-tiga ini punyai jabatan sokongan kekeluargaan di bawah Kementerian Agama. Jadi
Jabatan Sokongan Kekeluargaan ni, dia dapat juga mendapat sedikit dana daripada Kementerian Kewangan kerana prinsip di sebaliknya yang dibagi tahu kepada saya oleh Menteri Agama adalah bila berlaku je krisis yang melibatkan anak-anak, dia jadi tanggungjawab by the state untuk memberikan sedikit sokongan sebanyak mana yang mungkin. So insyaAllah saya percaya dan saya fikir di KKB khususnya kena ada semangat di kekitaan. Semangat di mana we must give opportunity for second chances. Kan? Judgmental behavior. Kerana selalunya wanita, kita akan hadapi cabaran yang sama. Ya, lebih-lebih lagi yang bawah umur. Ya, kita kena berikan sokonganlah dan ruang untuk membantu di mana boleh. Jadi insyaAllah daripada peringkat saya, kita boleh bangkitkan ya keperluan di Hulu Selangor. Macam mana kat PJ aja ada ni? Ha. Saudari Pang, ya. Salah satu permintaan yang pada saya worth its weight in gold. And I finish my answer and hand it over to you. Ya? Bila ditanya apa fokus utama jika dipilih sebagai wakil calon, jawapan saya adalah saya ingin memberi peluang mendengar dan untuk mengkaji apakah masalah yang terdesak, yang paling terdesak di masyarakat Kuala Kubu Baru, dan saya percaya cadangan saudari adalah cadangan yang sangat bermakna sebab kakak saya juga seorang ibu tunggal dan saya telah melalui journey bersama dia sepanjang cabaran tersebut. Dan mengenai cadangan untuk mewujudkan pusat perlindungan sosial untuk golongan wanita, saya akan mengusaha dengan kerajaan negeri dan juga jabatan-jabatan agensi daripada kerajaan persekutuan untuk cari jalan macam mana kita boleh bagi protection, perlindungan kepada golongan wanita yang memerlukan. Dan begitu juga satu perkara yang saya ingin titipberatkan adalah untuk golongan anak muda. Tadi saya sebut bahawa saya nak kerjasama dengan pihak swasta untuk merapatkan jurang antara pasaran dan juga pakat-pakat anak muda. Sebab saya nak beri peluang untuk mereka buka mata, bagi dia orang exposure the new world ataupun pasaran yang sedang ada. So anak muda yang ada peluang untuk buka mata tengok macam mana dia boleh memenuhi potensi bakat dia. Jadi dia ada satu impian, ada satu impian kejayaan, ada satu impian. What kind of person he or she want to be when she grow up after SPM? Jadi saya ingin menitikberatkan program ataupun inisiatif-inisiatif untuk anak muda, jadi dia akan fokus kejaya, fokus pada bakat dia dan dia tidak akan senang untuk menjadi mangsa-mangsa keganasan. Untuk memberi kekuatan kepada anak muda, tidak kira laki dan wanita. Dan saya rasa itu adalah salah satu penyelesaian masa jangka panjang buat anak muda kita. Dan saya akan mengusahakan untuk golongan anak muda di Kuala Kubu. Baik, terima kasih. Saya rasa itu satu isu atau satu peluang untuk kita terus membangkit atau memberi semangat kepada mereka yang ditimpa kecelakaan. You know, it's an unfortunate event, tapi kita support lagi dengan all this good initiative dan juga support daripada kerajaan. Alright, baik. Saya buka sebab kita pun ada sedikit waktu lagi tinggal. Saya nak buka one more round of questions. Ada tak soalan-soalan daripada? Alright, baik. Okay, hai, assalamualaikum. Selamat petang. Sebelum saya ajukan soalan, can I take a selfie? Sebelum baik tak eh? Okay, wait. Okay, thank you. Okay, soalan saya berbunyi, ada tak platform atau avenue untuk peniaga muda? Kebiasaan kita tengok bazar Ramadan yang dah establish mesti daripada waris daripada bapa ataupun ibu dia punya gerai. Macam tu, ada tak platform untuk anak muda buka kedai sendiri ataupun geran untuk anak muda buka pasar sendiri? Ada tak platform tu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tak soalan tambahan? Any more questions? Okay, baik. Ah.
Okay, selamat malam. Saya Nur Cahaya. Nak tambah sikit permintaan akak tu, platform untuk anak muda ni boleh tak kalau kita buat satu bazar ni macam bazar pink untuk wanita, untuk perempuan saja, tak dilibatkan lelaki ke? Boleh tak wujudkan satu sebab sekarang banyak campur kan? Bazar wanita. Wow, bazar pink eh. Saya menarik idea tu, tapi kita nak keluar daripada stereotip lah. Okay, kalau perempuan pink, kalau lelaki blue kan. Tapi more on, you know, less empower. Contohlah kan. Alright, baik, mungkin kita boleh beri ruang kepada Nurul Izzah dan juga Saudari Pang. Thanks. Okay, saya sebenarnya rasa antara skill yang terpenting adalah skill marketing. Jadi pertama sekali untuk anak-anak muda wanita, bila kita mahu menceburi bidang perniagaan, bukan semua orang punya bakat perniagaan. Macam saya, I'm a very bad sales person. Kecuali dalam politik lah kan. But I'm a social enterprise person. But I'm not a business woman. Itu saya sedarlah kan, kelemahan diri sendiri. Jadi pertama kita kena dalam proses membawa kepada peringkat jualan dan pasaran, the existing market, kita kena pastikan semua peserta kita tahu dan cakna tentang bakat mereka. Saya pernah anjurkan program, siapa yang tahu brand Tanah Merah? Brand Tanah Merah. Bro, it's our Malaysian brand, kot. Tanah Merah, you know, postnatal care, cream, ayurvedic hair care. Hi, okay. So, yeah, jadi di Pulau Pinang ramai wanita yang memang mahu menjaga ibu-ibu yang telah melahirkan dan sebagainya kan. Jadi kita juga nak pastikan mereka yang mampu urut tradisional melalui proses latih tubi oleh Tanah Merah. Kerana mereka mengeksport teknik sehinggalah ke negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina. Ya. Jadi mahu tidak mahu kena cari sesiapa yang benar-benar minat dalam bidang tersebut. Itu maksud saya. Get the people who really have the talent. That's very important. Jadi macam, saya nak bangun hari ini, oh, saya nak jual. Saya nak jual hari ini, saya nak jual, you know, kopi O. Okay, maybe not. Right. Jadi, kita kena kenali diri kita. Antara yang Miss Pang sebut tadi kan, bila kita kenali bakat kita, minat kita, maka komitmen itu diteruskan dengan latih tubi. Kedua adalah memandankan dengan pasaran, whether it's Shopee online platform atau apa yang ada. Memang saya sukalah dari segi, bukanlah nak kata color pink selalu moderator, tapi kan macam kalau ada tema-tema tertentu yang secara automatik pasaran di luar sana tahu, okay, associated to women, tak ada salah jugalah. Tapi pada saya memang yang penting adalah kenal pasti dari segi market feasibility. Adakah dalam masa 6 bulan, 8 bulan, perniagaan tersebut mampu hidup di tapak-tapak tertentu. Ini sangat penting kerana pemindahan penjajah, hatta pemindahan penjajah pun, kalau salah buat, pengunjung tak pergi ke tapak baru. Yeah. Itu antara pengalaman yang I'm sure kan yang kita lalui. Jadi tugas kita, kadang-kadang sebagai wakil rakyat, kita perlu juga mencari pakar-pakar supaya mereka yang mahu berniaga, yang mahu menjadi entrepreneur, tahu bagaimana untuk memperbaiki prestasi jualan ataupun tahap kualiti barangan dalam di masa depan. Ya. Jadi insyaAllah itu pandangan-pandangan saya, dan saya juga merasakan kita juga kena tengok ekosistem, berapa pasar malam yang ada. Dan di tapak-tapak yang lebih strategik, apa boleh kita usahakan. Ada juga pop-up stores, right? Ya, yeah. Jadi kita kalau anak muda ni, you all lebih kreatif, lebih tahu kan. Dan kita tak boleh sesuatu yang sama saja. Selalunya dia akan ada kelainan. Jadi whether it's pop-up stores ataupun yang memang boleh jual hot dogs atau kebab dalam temporary lorry, I forgot the term, food truck, you're good, an expert here. Jadi food truck itu pun sekarang ini lebih digemari oleh pengunjung. Jadi antara beberapa perkara yang kita lihat, hanya kebimbangan saya juga kita kena lihat meneliti last point ya. Selepas pandemik banyak yang pergi beralih ke jualan online. Adakah ini trend yang akan terus menerus kekal? Maksudnya orang kurang pergi membeli belah
atau kurang pergi ke pasar malam kerana mereka lebih terdorong dengan online sale. Jadi beberapa perkara ini kita harus ambil kira kerana kita tak semestinya buat tanpa melakukan kajian secara menyeluruh terlebih dahulu. Because in a way, your faith, right? Nak pastikan apa yang kita putuskan itu adalah keputusan dan option yang terbaik. Okay, sorry cakap banyak, sorry. Okay. Ya. Yeah. Oh, lagi soalan. Okay. I need to go, is it? Oh, sorry. Okay. Answer the question. Calon has to go. I lay on you for this. Yes. Okay. You are tepukan gemuruh untuk calon kita. Please tolonglah. Wanita, saya minta ya gesaan. Please keluar beramai-ramai. Mengundi bila? 11 hari bulan Mei, Sabtu ini. Please bangun pagi-pagi. Ya, gosok gigi awal-awal. Please tolong. Berilah dokongan untuk pastikan Miss Pang calon nombor 2. Menang pada 11 Mei nanti, insya-Allah. Saya mohon sangat-sangat kerana banyak perancangan yang kita buat tapi tanpa perwakilan dalam Dewan Undangan Negeri memang kita tak boleh laksanakan. Jadi please, I humbly ask that everybody comes out to vote. Take care. Thank you. Be good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.